Pulang kampung, Susrini pengasuh Cipung semprot Nagita Slavina ibu nggak konsisten. Dikutip dari suara.com, pengasuh Rayansa Malik Ahmad Rini Perdianti atau Susrini berencana pulang kampung selama satu minggu ke Ciamis, Jawa Barat. Sebelum pulang, dia sempat memberi pesan kepada ibu Rayansa Nagita Slavina untuk memperhatikan makanan yang dikonsumsi si kecil. Oh ya, kalau Rayansa udah sehat, nitip jangan semua diicip-icipin. Ibu mah semua teh diicip-icipin, pesan Susrini yang disambut senyuman oleh Nagita Slavina. Menurut Susrini, Cipung sapan akrab netizen untuk Rayansa bisa memakan apa saja ketika sudah besar nanti. Namun, untuk saat ini adik Rafathar itu diberi makanan yang cocok untuk balita. Susrini juga berpesan ke semua orang di rumah Nagita untuk meminta izin kepada istri Raffi Ahmad itu jika ingin memberi sesuatu kepada Rayansa. Kalau apa-apa ada yang ngasih makanan harus izin ibu, bilang harus ditegasin, sambungnya. Namun Nagita Slavina membantah bahwa dirinya tidak tegas. Mendengar itu, Susrini mendebat bahwa Nagita Slavina sebenarnya tidak konsisten ketika melarang seseorang. Enggak, ibunya teh kadang-kadang gak konsisten, jadi kadang-kadang ya boleh-boleh gitu, kalau tidak-tidak, kalau boleh-boleh, ujar Susrini. Sikap Susrini itu pun dipuji oleh warganet. Banyak dari mereka mengatakan seolah-olah sang pengasuhlah ibu dari Rayansa. Kenapa Sus jadi kayak emaknya Cipung yang mau balik kampung? Komentar netizen. Mama Gigi kena semprot Sus, sambung yang lain. Karena bosnya baik, jadi nasihatin bosnya nggak sungkan sama sekali, tandas yang lain. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.